Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Pemirsa Silet RCTI, setelah memantik rasa penasaran publik, pihak kepolisian akhirnya mengungkap kronologi kematian Dante Khalif Pramudio atau Dante, anak dari Tamara Tiasmara, di tangan YA, kekasihnya, saat berenang di kolam renang daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, tersangka tampak hanya tertunduk lesu dengan baju tahanan saat dibawa ke hadapan awak media. Tak satu pun kata terucap, namun seolah ia berusaha menghindari pandangan publik terhadapnya. Menurut hasil pemeriksaan, pada Sabtu 27 Januari 2024 sekitar pukul 11, Dante diantarkan oleh Tamara ke rumah YA di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kemudian YA mengajak korban dan juga anaknya yang berinisial MMA untuk pergi ke kolam renang. Kemudian YA menyuruh Dante dan MMA menyelam dengan kepala dipegang olehnya ke dalam air. Mereka pun sempat berpindah dari kolam renang anak ke tempat dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Di area kolam itulah, YA membenamkan kepala Dante sebanyak 12 kali dengan sadis. Dengan akumulasi waktu lebih dari 3 menit hingga akhirnya korban kehilangan nyawa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.30, saksi Tamara yang merupakan ibu kandung korban bersama dengan korban berangkat dari rumah tempat tinggal menuju ke rumah saudara YA yang beralamat di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kemudian pada pukul 15.00, tersangka YA berangkat dari rumah di daerah Pondok Kelapa, Durensawit, bersama dengan RA yang merupakan korban dan MMA yang merupakan anak daripada tersangka menuju ke kolam renang di Jalan Raya Pondok Kelapa, Durensawit. Tersangka kemudian jongkok dan menyuruh anak korban dan anak tersangka untuk menyelam dengan kepala anak tersangka dipegang dan dimasukkan ke dalam air. Namun untuk kedua tangan masih tetap memegang tepi kolam renang. Hal tersebut dilaksanakan sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu, tersangka dan korban dan anak tersangka pindah dari kolam anak-anak menuju ke kolam dewasa. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm ataupun 1,5 meter. Korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Pada saat
proses menenggelamkan tersebut dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka. 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu gak apa-ngapain. Tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya, saya udah gak bisa komentar. Sangat kecewa, udah gak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Dalam pengakuannya, tersangka mengatakan bahwa saat kejadian dirinya berlatih berenang bersama korban. Namun yang mengejutkan, menurut hasil pemeriksaan CCTV, terlihat YA melakukan tindakan yang sangat tidak berkeprimanusiaan. Pasalnya, saat Dante berusaha untuk ke tepian karena mengalami kesulitan, YA justru mencegah dan menariknya untuk tetap berada di kolam renang hingga terkulai tak berdaya. Korban juga sempat mengeluarkan sisa makanan hingga buih, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif, antara lain 14 detik, kemudian 24 detik, kemudian 4 detik, kemudian 2 detik, kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Dan sudah terlihat lemas. Kemudian tersangka mengangkat ke atas kolam renang. Setelah itu, korban sempat batuk-batuk dan selanjutnya terlihat sangat lemas, dan setelah itu dicoba untuk diberikan pertolongan. Namun kondisinya korban sudah tidak bernapas lagi. Anak saya itu selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak. Cuma bilang nggak masuk. Setelah merasakan adanya kejanggalan, pihak keluarga memutuskan untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Dante. Menurut ahli forensik, mereka sempat kesulitan menjalani pemeriksaan karena baru dilakukan 10 hari setelah korban meninggal. Hal itu membuat sejumlah organ penting di tubuh sudah membusuk. Namun, berdasarkan hasil visum, Dante meninggal dunia karena tenggelam. Tidak ditemukan toksin atau kandungan apapun di dalam tubuhnya. Lantas, bagaimana dengan tanda-tanda kekerasan? Apakah ditemukan saat melakukan otopsi pada tubuh Dante? Kami memang sering melakukan ekshumasi. Bukan sering ya, memang pernah ada permintaan ekshumasi pada kasus-kasus tenggelam. Intinya menjadi pembelajaran bersama ya, bahwa kalau ada korban tenggelam diduga tindak pidana, pemeriksaan terhadap jenazah secepat mungkin itu yang kami inginkan gitu. Karena itu jenazah kan meninggal nggak mungkin se-fresh kita ya, pasti kan ada proses perubahan pasca kematian. Nah, proses perubahan pasca kematian itu akan mengaburkan beberapa temuan. Pada kasus ini kan semua organnya udah pada busuk ya, jadi
satu-satunya organ yang masih viable untuk kita ambil kemarin hatinya sama sumsum tulang di tulang. Kalau tulang kan emang nggak akan bisa busung, jadi itu yang kita ambil gitu. Kalau untuk yang lainnya kayak paru, jantungnya itu rata-rata karena proses alamiah pembusukan ya, dia pasti udah mulai mencair, membusuk gitu, melunak. Jadi strukturnya aja kita masih bingung ini jantung atau bukan kayak gitu. Tapi di tempat lain yang masih utuh tidak kami temukan adanya tanda-tanda kekerasan. Di berita ya yang saya baca sama dari BAP-nya para saksi sih memang dikatakannya ada dia sempat muntah keluar nasi kan gitu. Tapi itu kondisi normal pada korban yang tenggelam ya, karena kan dia biasanya masuk air ke apa ke hirup bukan ke hirup apa ketelan air, jadinya mungkin merangsang lambung akhirnya dia muntah. Aku ngakuin itu perbuatan aku, tapi itu kan aku nyampe di rumah sakit di IGD dan teh udah di kasur, udah dibilang meninggal, gimana sih aku datang anak aku meninggal gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku kayak aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku cubitin. Itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Bukannya iya bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu, enggak mungkin lah. Orang kok mau nyakitin Dante gitu, ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya. Dante pilek dikit aja aku udah heboh ya. Gimana ini gitu loh, Dante meninggal. Itu Dante meninggal bukan cuma koma ya, aku berusaha buat bangunin dia. Dia selalu curhat dan cerita sama aku ketika ada masalah sama pacarnya, tapi dia tidak pernah memperkenalkan pacarnya ke saya walaupun kita lagi hangout bareng, karena kita kan jadi sahabat ya, dari tadinya sering satu project karena kita nyambung makanya kita sering hangout bareng di luar kerjaan. Dia selalu cerita dan aku tahu dia punya pacar, tapi aku nggak tahu kalau pacarnya itu siapa, dan baru tahu sekarang yang ditangkap itu adalah ternyata pacarnya gitu. Atas kejadian sadis itu, YA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kematian Dante dengan pasal 76C JO pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan atau pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup. Pihak kepolisian menduga adanya indikasi dugaan tindakan pembunuhan berencana karena dalam rekaman CCTV tampak YA berusaha menutupi perbuatannya saat ada orang lain yang melintas. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi motif YA melakukan hal keji tersebut? Benarkah ada indikasi gangguan kejiwaan atau ternyata ia dengan sadar melakukan perbuatannya? Selama pemeriksaan, psikologi forensik tersangka cukup kooperatif, yang pertama. Dan kedua, tersangka memiliki status mental yang relatif memadai, dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi, termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikatakan ada perencanaan karena ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan, dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Ini perlunya juga nanti yang bersangkutan pelaku ini diperiksa oleh ahli ya, biasanya psikiater ya, apakah dia memang ada kesengajaan atau tidak, dan ini untuk menentukan apakah si pelaku ini mampu bertanggung jawab ya atas perbuatannya. Nah, ini akan mempengaruhi juga bagaimana hakim menanggapinya ya untuk menentukan hukuman. Apalagi sebelumnya dia melihat kiri kanan ya, atau ada orang yang melihat ya. Ini bisa juga mungkin itu ada kesengajaan ya, agar si anak ini dengan dugaan matinya karena tenggelam, karena belajar berenang ya, bisa saja itu terjadi ya. Kepergian buah hati tercinta, apalagi di tangan kekasih mantan istrinya, tentu saja membuat Angger Dimas merasa sangat geram. Ia bahkan menolak untuk bertemu pelaku karena tak kuasa menahan emosinya. Lewat unggahan di media sosial, ia turut menyuarakan justice for Dante.
atau keadilan bagi almarhum anaknya. Berbagai reaksi pun bermunculan dari warganet, termasuk para selebriti tanah air. Kebanyakan dari mereka tak menyangka YA tega melakukan hal sadis tersebut dan berharap ia mendapat hukuman seberat-beratnya. Sudah. Responnya mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya, itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Dan maaf Pak, gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semuanya itu cepat, gitu. Dan kita masih akan terus telusuri. Itu harus diusut tuntas siapapun itu pelakunya ya. Siapapun itu pelakunya, saya tidak menjurus ke individu siapapun itu. Siapapun pelakunya harus diusut tuntas. Dan aku rasa semuanya yang punya anak pasti ngelihat tayangan itu atau mungkin mendengar ceritanya itu, aduh perih, sakit saya ngelihatnya, aduh sakit. Nauzubillah min zalik ya. Dan dibunuh ya kan? Orang dekatnya dia. Ya, dan yang bunuh adalah orang dekat. Ini pasti saya di shock, pasti harusnya. Saya sedih, saya prihatin, apalagi saya juga seorang ibu ya. Kalau yang namanya ibu itu kan pasti ngerasa, aduh ya ampun anaknya masih kecil. Kita itu pikir kita bisa mempercayakan anak kita ke pacar kita, ternyata itu hal yang ternyata bisa jadi celaka. Itu juga kan nggak masuk akal juga buat saya gitu. Kalau aku pribadi mengalami kejadian seperti itu, pasti aku akan berjuang bagaimanapun caranya, harus terbuka gitu. Karena kalau aku pribadi nggak akan terima, tapi naujubillah min jalik, jangan sampai. Dan kalau bagi Nyai pribadi melihat hal tersebut sangat disayangkan, dan jikalau memang tersangka, terduga itu terbukti di persidangan, ya amat sangat disayangkan sekali gitu. Mengapa ada seorang yang tidak melakukan hal tersebut kepada anak kecil? Kalau memang benar direncanakan, itu biadab, harusnya dihukum mati. Ya, nggak ada ampun sama sekali. Ya, nggak ada ampun sama sekali.